Dua orang pendaki Gunung Batu Karu Tabanan Bali yang sebelumnya dinyatakan hilang akhirnya ditemukan tim SAR. Dan pemirsa, saksikan informasi menarik lainnya dalam jurnal Lintas iNews Siang sesaat lagi. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas gabungan dari Basarnas, polisi, relawan dikerahkan untuk mencari dua pendaki Gunung Batu Karu, Tabanan Bali yang dilaporkan hilang sejak Minggu sore. Korban bernama Eka Putri Pratiwi dan Sandika dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah ponsel korban tak lagi bisa dihubungi. Pencarian dilakukan dengan menyisir jalur pendakian dan pos peristirahatan. Petugas akhirnya menemukan Eka Putri Pratiwi dalam keadaan selamat sejauh 200 meter dari titik awal keduanya dilaporkan hilang atau di ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Sementara rekan korban Sandika telah lebih dulu ditemukan saat berupaya turun gunung dengan kondisi lemas. Kita laksanakan pencarian pada pukul 09.00. Dalam pelaksanaan pencarian, kita menemukan target pada pukul 16.15. Pada pukul 17.52 target dapat terevakuasi dan diserahkan kepada. Kedua korban kemudian dibawa ke puskesmas untuk mendapat pertolongan medis dan dikembalikan ke keluarga masing-masing. Dari Tabanan Bali, Wayan Diana, iNews melaporkan.